Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bakalan mau masak daging sapi ya guys ya. Daging sapi dioseng sama brokoli putih ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin. Bumbu-bumbunya juga sudah aku siapin ya. Barangnya udah aku cuci-cuci semua. Nah, ini guys, ini bahan-bahannya, bumbunya ya. Nah, ini cabai hijau ya, diiris serong secukupnya, sama cabai merah diiris serong secukupnya. Nah, ini berambang bawang diiris tipis-tipis ya, secukupnya, sesuka selera Anda. Nah, ini garam secukupnya, masako atau roiko sesuka selera Anda ya. Nah, ini kecap manis secukupnya, kecap asin secukupnya, sama saus tiram ya secukupnya. Nah, ini dagingnya sapi ya guys ya. Ini daging sapi yang tipis-tipis itu loh, yang ada apa, yang ada putih-putihnya. Kalau orang sini ya namanya vengau ya, buat BBQ, buat apa itu nggak tahu ya namanya apa, nggak pati paham ya. Pokoknya kalau di Hongkong namanya vengau, daging sapi yang diiris tipis-tipis. Terus ada itu apanya ya, putih-putih itu koyor-koyornya ya. Nah, ini guys, ini brokolinya aku iris kayak gini guys ya. Nah, udah aku cuci semua. Nah, ini semua bumbu-bumbunya simple ya guys ya. Nah, nanti ini daging sapinya aku iris-iris ya, diiris ini kepanjangan ya guys ya, nanti aku iris jadi tiga. Ya udah guys ya, aku masak dulu ya. Sekarang panasin teflonnya dulu ya guys ya. Tuangkan sedikit minyak gorengnya secukupnya. Ditunggu sampai panas ya minyaknya guys. Dioseng dagingnya sapi tadi ya, sebentar, dioseng sebentar. Thank you.
Sebentar dulu ya. Sekarang tuangkan sedikit kurang minyak. Minyak buat makan. Lambang salam gitu. Maaf ya, aku buka itu pengisap ini, pengisap minyak. Maaf agak kritik sedikit. Cabai hijau, cabainya dulu ya guys ya, cabai itu yang cabai merah belakangan ya, nanti cabainya nanti ya.
kan tadi ya, dagingnya sapi. Sapi merah. Sapi merah selamat datang. Ini guys, udah siap dihidangkan ya. Oseng brokoli sama daging sapi. Bumbunya simple ya. Yang penting rasanya. Mantap. Dan jangan lupa ya, guys ya. Di-subscribe, like, comment, share, ditonton sampai habis, jangan di-skip ya. Semua kalian juga sehat-sehat selalu, panjang umur, ditambah rezekinya lancar. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, ini guys, oseng brokoli putih sama daging sapi ya, daging sapi yang tipis-tipis itu loh. Nah, ini sudah siap dihidangkan ya guys ya. Oseng-oseng brokoli putih sama daging sapi. Nah, ini. Wow. Bumbunya simple ya guys ya, tapi rasanya mantap.